I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Badminton Yonex Friends Open 2022. WWF World Tour, Super 750. Berikut ini update hasil pertandingan hari ini, Yonex Friends Open 2022. Babak 32 besar, hari kedua, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Sobat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Berikut hasil pertandingan di babak 32 besar, hari ini. Di sektor tunggal putra. Secara mengejutkan, tunggal putra Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, mengalahkan finalis Denmark Open 2022, sekaligus unggulan ketiga, asal Malaysia, Lee Zijia, dengan dua game langsung, 21-19 dan 21-18. Skor 2-0. Cesar Hiren Rustavito, melaju ke babak 16 besar. Di sektor ganda putra. Pasangan ganda Indonesia, Fajar Alfian dan Rian Ardianto, menang dua game langsung, 21-19 dan 21-16, atas pasangan ganda India, MR Arjun dan Dhruv Kapila. Skor 2-0. Fajar Alfian dan Rian Ardianto, melaju ke babak 16 besar. Selanjutnya, tunggal putri Amerika, Iris Wang, menang dengan skor 21-12 dan 21-12, atas Mia Blifeldt dari Denmark. Iris Wang, lolos ke babak 16 besar. Ganda campuran Singapura, Hi Yong Kai Terry dan Tan Wei Han Jessica, melangkah ke babak 16 besar, setelah mengalahkan ganda campuran Belanda, William Villeger dan Anna Tran, dengan skor 2-0. Ganda putri Korea, Jong Na-eung dan Kim Hye-jong, lolos ke babak 16 besar, usai menang 2-0, atas pasangan ganda putri Belanda, Deborah Gille dan Cheryl Seinen. Kejutan terjadi lagi di sektor tunggal putra, kali ini, juara Denmark Open 2022, Si Yuki, harus angkat koper duluan, setelah kalah dari tunggal putra Thailand, Sitikom Tamasin, dengan skor 16-21 dan 14-21. Chen King Chen dan Jia Yifan, masih terlalu tangguh bagi stufa bersaudara, pasangan Cina ini, menang, 21-13 dan 22-20, sekaligus melangkah ke babak 16 besar. Ganda putra Inggris, Ben Len dan Sean Fendi, melangkah ke babak 16 besar, setelah menang dua game langsung, 21-18 dan 24-22, atas pasangan Denmark, JPB dan Lasse Molhede. Di sektor ganda campuran, pasangan ganda Cina, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong, melangkah ke babak 16 besar, usai menang dua game langsung, 21-11 dan 21-12, atas pasangan Denmark, Mikkel Mikkelsen dan Rieke Sobi. Demikian update hasil pertandingan Friends Open 2022 di hari yang kedua, di babak 32 besar. Ikuti terus update terbaru seputar Friends Open 2022 di channel ini. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.